Sebagai para informasi terkini, Presiden Jokowi akan mengunjungi Rusia dan bertemu dengan Presiden Putin. Agenda tersebut lantas mendapatkan sorotan dari sejumlah media asing. Kabar soal Presiden Jokowi menjadi juru damai Rusia dan Ukraina pun menjadi topik. Dikutip dari Kompas.com, salah satu media asal Inggris telah menerbitkan 3 artikel yang mengulas pertemuan Jokowi dan Putin, termasuk langkah Rusia yang meningkatkan serangan rudal ke Ukraina ketika para pemimpin G7 berkumpul di Jerman. Disebutkan Presiden Jokowi meminta Presiden Rusia dan Presiden Ukraina untuk memulai dialog. Tak hanya itu, Presiden Jokowi akan meminta Presiden Putin agar dilakukan gencatan senjata. Diberitakan di media itu, Presiden Jokowi juga meminta rantai pasukan pangan global diaktifkan kembali. Dalam media Inggris itu diungkapkan pula Presiden Jokowi sebagai ketua G20 akan mendesak Rusia dan Ukraina untuk melakukan pertemuan damai. Sementara itu media asing lainnya asal Perancis juga mengabarkan Presiden Jokowi akan meminta Presiden Zelensky membuka forum dialog. Hal ini untuk membahas perdamaian Rusia dan Ukraina sehingga perang dapat dihentikan. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribunnews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!